Halo guys, welcome back again to my channel. Jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover ya. Apa kabar kalian semua K-popers yang always rajin buka-buka YouTube? Pastinya kalian kan kaget ya dengan thumbnailnya ini. Yes ya, ternyata Ebi Rista atau Ebi The Academy 5 sudah punya single lagu guys. Dan ternyata ini adalah single perdananya Ebi ya. Lagu karya Fatah DDB yang berjudul Kepastian, bergenre dangdut klasik. Wow, ini jadi penasaran ngab. Oke, langsung saja kita play videonya ya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, di subscribe saja ya. Ini dia guys videonya. Wow, lokasi syutingnya keren banget. Woi, ini bagus banget guys, sumpah seriusan ya. Jangan diam. Wow, ini liriknya bagus banget loh ya. Jangan diam lalu menghilang, jangan menggantung lalu ditinggalkan. Wow, ini dalam banget ya, ini keren banget ini ya. Ini karya dari Bang Fatah. Wah, luar biasa sekali. Terus di sini juga Ebi-nya juga memakai penghayatan ya, keren. Main loh dia. Cintaku tak serendah itu. Wow. Ebi, keren. Wow, ini karakter vokal Ebi bertemu dengan musik yang sangat ini ya, atau bukan musik, bertemu dengan lagu yang sangat cocok dengan karakter vokal dia. Wow, ini vokal Ebi udah kayak silaturahmi dengan lagunya ya. Oke, lanjut. Keren banget loh Ebi ini ya tuh. Wow. Mengapa baru sekarang kau bersikap ingin sayang setelah semua terjadi? Harus aku apakan cinta penuh harapan untuk mati bersama. Wih, ngeri banget ini ya. Ini di rap pertamanya keren banget. Mengapa baru sekarang baru kau bersikap dingin sayang, tapi untuk harapan untuk hidup mati bersama. Wah, 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 wah. Ini ini lagunya dalam loh, seriusan ini keren banget lagunya. Iya dia, ih, tarikan-tarikannya ini ge, ini tarikan-tarikannya Ebi ini keren banget loh seriusan. Wow, sorry. Wow, wow. Ini nada rendahnya keren. Wow. Sayang,
Wah, ini dengerin berapa kali aja ini bisa langsung hafal, karena ini liriknya tuh mudah sekali ya, liriknya itu terus enak sekali juga ya, si lagunya ini tidak terlalu sulit sepertinya gitu. Ini sangat ini loh, berkelas banget ini lagunya ini sebenarnya. Wow, Ebi. Berarti dia benar-benar mengikuti kompetisi itu, udah siap banget ya, karena dia sudah punya single, sering cover-cover juga. Mimik wajahnya main. Semati bersama. Ush. Cengkok begitu elastis ya, udah kayak karet. Gini-gini dia itu ya. Yes, keriting banget loh ini ya cengkoknya Ebi Irista. Ini keren banget cengkoknya itu. Aduh. Ini bahaya. Ini bahaya nih, Ebi ini bisa jadi bintang beneran ini dia nih di The Academy 5 ini ya. Ini bisa terjadi, guys. Wow. Bagaimana ngab? Sungguh merdu sekali bukan? Pokoknya Ebi bersilaturahmi dengan lagu yang sangat cocok ya di singlenya ini. Walah, bikin kamper ya. Semoga saja ya bakat-bakat seperti Ebi ini menginspirasi anak-anak bangsa agar dangdut klasik tetap lestari ya. Oke guys, kalau kalian ada tambahan ya atau punya pendapat mengenai singa perdana Ebi Irista ini, Ujang dengan segenap jiwa ini mempersilahkan kalian untuk berkomentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga apabila kalian suka dengan channel Ujang Halu. Terima kasih juga untuk kalian semua yang menyempatkan diri untuk menonton. Ujang Halu pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.